Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Setelah Motivi on Location berjalan kemana-mana, akhirnya hadir lagi di Rumah Sakit Panti Rapih. Dan tampaknya Rumah Sakit Panti Rapih punya unit pelayanan baru, stroke unit. Jadi pelayanan khusus untuk para penderita stroke. Dan kali ini saya akan berjumpa dengan Dr. Esdras. Ini kepala stroke unit di Rumah Sakit Panti Rapih. Dia punya banyak cerita tentang bagaimana merawat orang-orang yang menderita stroke. Ikuti perjalanan Motivi. Guys, tadi kita sudah masuk ke Panti Rapih lagi dan kita sudah jalan-jalan di Panti Rapih, dan di Panti Rapih sekarang ada unit stroke dan ada ahlinya, ahli stroke. Wah, sekarang saya sedang bersama dokter yang mengelola stroke ini sedemikian rupa sehingga orang-orang yang sakit stroke bisa terbantu. Maka bersama saya Dr. Esdras. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Romo. Sehat-sehat, Dok. Dokter ditanya sehat, Dok. Sehat. Sehat, Dok. Sehat. Oke. Dok, kita kenalan dulu. Kita mau ngobrol tentang stroke, tapi kenalan dulu. Saya kan mendengar dokter ini dapat penghargaan apa gitu di Panti Rapih ini, apa gitu, dan pokoknya ahlinya soal stroke dan bisa menyelamatkan banyak orang. Ini kok bisa pinter ini, dulu asalnya dari mana, makannya apa, sekolah di mana gitu. Ya, nama saya Esdra, saya dulu dilahirkan itu ya di rumah sakit ini, Mo. Di sini, ya, di Panti Rapih, ya, ini. Di Under the Buken. Under the Buken. Under the Buken. Dan sekarang kerjanya juga di sini. Di Mo. Under the Buken. Ya. Saya sekolah SD, SMP, SMA ada di Jogja, dan menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Lalu singkat cerita akhirnya saya kembali ke Jogja untuk mengambil spesialis dan akhirnya bergabung di Panti Rapih. Di Panti Rapih. Ya. Ini kok langsung kena apa ya, kok apa kena? Apa langsung urusannya dengan stroke itu spesialisasi juga? Karena stroke itu bagian dari pelayanan dokter spesialis saraf. Oh, oke. Okay. Ya, jadi kebetulan saya sangat interest sekali dengan yang namanya bagaimana kita mengelola sebuah penyakit serebrovaskular. Okay. Salah satunya adalah stroke ini, ya, karena kalau kita mungkin Romo sering ya ketemu pasien stroke gitu ya. Kita kan harus berpikir nih, pasien stroke itu sebenarnya kan impact-nya nggak hanya untuk si pasien saja gitu ya. Yeah, yeah. Tapi kan seorang yang stroke itu pastilah juga dia akan berimpact pada keluarganya. Keluarga. Okay. Apalagi kalau pasien stroke ini masih usianya produktif, Mo. Hmm. Sekarang tuh kan orang stroke itu di 35, di umur 40, iya, beliaunya menjabat mungkin sebagai manajer, ya. baru top-topnya, tiba-tiba stroke. Nah, otomatis kan dia akan berubah ya, berubah dalam segala sesuatunya. Impact-nya itu kan besar, terutama juga keluarganya. Kalau misalnya seseorang itu baru berusia 40, mungkin kita tahu ya, anaknya kan kurang lebih masih usia sekolah, masih ya. Usia sekolah, betul. Ya, SD atau SMP gitu kan. Itu kan impact-nya akan besar sekali pada keluarganya. Oleh sebab itu, pasien stroke itu harus menjadi concern. Harus menjadi concern di mana kita bisa apa sih? Kita bisa berbuat apa sih gitu. Sehingga dia itu setidaknya itu bisa kembali itu kembali produktif ya. Sehingga dia masih bisa melanjutkan hidupnya gitu. Okay, ya. Okay. Jadi orang yang dengan pasca stroke, setelah stroke itu dia harus mendapatkan kesempatan. Oke. Okay. Ya, kesempatan untuk tetap bekerja dan bisa produktif ya. Jadi bisa menjalani kehidupannya.
jadi seperti kehidupan baru. Kehidupan baru. Iya, okay. Pasca stroke. Baik dok, sebelum sampai stroke lebih jauh, sebenarnya sakit stroke itu apa sih? Dan kalau orang kena stroke itu yang sakit apanya sebenarnya? Oke. Stroke itu dahulu kala itu dikatakan suatu accident. Okay. Oh, dia dikenal dengan nama cerebrovascular accident. Jadi kalau accident kita ngomong itu pasti kecelakaan ya. Jadi misalnya apa namanya? Dia tiba-tiba. Tetapi sejalan dengan berjalannya waktu semua orang meneliti bahwa sebenarnya stroke ini bukan accident, tetapi disease. Okay. Jadi cerebrovascular disease. Kenapa kok bisa dikatakan disease? Karena di stroke sendiri itu dia ada yang namanya faktor resiko. Faktor resikonya itu adalah hal-hal yang akhirnya nanti akan menjadi penyebab terjadinya stroke. Nah, yang terkena sendiri itu adalah pembuluh darah di dalam otak. Pembuluh darah di dalam otak. Ya, pembuluh darah di dalam otak. Stroke itu terbagi menjadi dua, Romo. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah di otak itu, anggap aja kita menganalogikannya adalah pipa air. Pipa air, oke. Pipa air itu masalahnya kan cuma dua, Mo. Ya. Satu, kalau tidak buntu. Dua, bocor. Bocor. Benar kan? Betul. Pipa air cuma itu kan masalahnya. Oke. Jadi mampet atau bocor itu. Betul. Okay. Jadi stroke itu hanya kalau tidak buntu, stroke sumbatan atau stroke infark, bocor atau pecah, dikenal dengan stroke perdarahan. Okay. Jadi ada dua tipe dari stroke. Okay. Ya. Dan dua tipe ini paling banyak buntu, Mo. Paling banyak buntu karena dia akan mencapai 75-85% kasus itu adalah buntu. Buntu itu ya. Iya. Baik, lalu sekarang step-stepnya itu apa? Step kayak apa aja? Kayak hari tapi orang kena stroke itu awalnya gimana dan apa logika sakitnya itu sampai orang sungguh apa ya kayak lumpuh separuh gitu. Ya. Okay. Itu gimana tuh? Jadi seperti tadi saya katakan ya. Jadi stroke itu dulunya katanya accident. Ya. Tapi ternyata disease. Dia ada faktor resiko. Faktor resiko adalah faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab dari terjadinya stroke. Kita mengenal ada dua, Mo. Satu itu dapat dimodifikasi dan yang kedua tidak dapat dimodifikasi. Okay. Yang tidak dapat dimodifikasi dulu ya, Mas. Yang tidak dapat dimodifikasi dari faktor resiko contohnya apa gitu ya. Contohnya adalah usia, Mo. Oke. Usia kita nggak pernah bisa dimodifikasi. Ya, karena jalan terus. Oh, kan kita nggak mungkin, Mo. Jadi tambah muda. Tambah muda. Iya, cantik bisa, kenceng bisa mukanya, tapi usia nggak bisa. Usia jalan terus. Yang kedua, jenis kelamin, Mo. Oh, ada untuk jenis kelamin. Iya, jenis kelamin. Okay. Jenis kelamin itu tidak dapat dimodifikasi. Ya, ya. Walaupun bisa dimodifikasi ya, Mo, sekarang. Ya. Tapi tetap gendernya akan sama sesuai dengan waktu dia lahir. Lahir, ya. Ya. Okay. Suku. Itu juga tidak dapat dimodifikasi. Ya. Nah, kalau tidak dapat dimodifikasi itu, ya sudah, kita tidak dapat memodifikasi itu. Jadi ya itu harus diterima. Itu adalah faktor resiko yang harus kita terima. Tetapi ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Ya. Misalnya merokok, kemudian hipertensi, darah tinggi ya, diabetes, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ya. Kemudian penyakit jantung yang tidak terkontrol, tidak olahraga, kayak gitu. Itu adalah berbagai macam faktor resiko yang sebenarnya kita bisa ubah. Kita bisa mengontrolnya, jadi gaya hidup, berobat, dan semuanya bisa terkontrol dengan bagus. Nah, dengan berjalannya waktu, faktor-faktor resiko ini akan menyebabkan gangguan di pembuluh darah. Si pembuluh darah itu menjadi kaku, menjadi tidak elastis, rapuh, mudah pecah, mudah tersumbat, banyak plaknya. Jadi kalau tadi pipa air, Mama masih ingat pipa air? Pipa air itu kalau misalnya rumah kita baru ya bagus pipanya. Tapi kalau rumah kita sudah 10 tahun, 20 tahun pastilah ada keraknya. Samalah pembuluh darah kita akan seperti itu. Jadi proses adanya plak dalam pembuluh darah itu akan dimulai pada saat kita lahir. Bayi terus dewasa, remaja, dewasa muda itu plak akan mulai terbentuk. Tapi tubuh kan akan senantiasa memperbaikin. Jadi Tuhan itu maha luar biasa ya. Jadi pembuluh-pembuluh darah kita itu selalu diperbaikin oleh tubuh. Tapi kalau faktor risikonya menjadi banyak sekali,
maka plak itu tidak akan terselesaikan oleh tubuh. Sehingga dengan berjalannya waktu, plak ini makin tebal dan akhirnya terjadi satu kebuntuan, kalau tidak pembuluh darahnya rapuh. Makalah terjadilah stroke gitu. Ya. Karena itu sumbatan itu kan seketika ya. Jadi pecah juga seketika. Maka tampilan dari gejala stroke itu akan munculnya mendadak. Ya, oke. Jadi tidak ada stroke perlahan-lahan stroke gitu ya. Tidak ada mau. Maka namanya stroke itu disebut serangan. Iya, serangan stroke. Dulu makanya dikenalnya accident. Iya, karena ya, memang benar kayak accident, kayak karena kita kecelakaan mobil gitu ya, itu ya, kan ya, benar-benar ya, langsung kan mau. Ya, ternyata kalau diteliti ternyata ada penyebabnya. Tetapi memang pada saat serangan stroke itu gejalanya adalah mendadak. Oke. Okay. Ya, jadi tidak ada namanya pelan-pelan stroke. Enggak gitu. Ada pelan-pelan okay, stroke. Yang ada mendadak stroke. Okay. Baru nonton TV stroke. Habis mandi misalnya baru nyeruput teh stroke. Jadi itu serangan mendadak gitu. Iya. Okay. Serangannya mendadak. Lah. Terus yang harus kita kenali itu kan gejala. Gejala pertamanya yang jelas adalah mendadak. Udah itu gejala pertama. Nah, gejala-gejala yang harus kita kenali adalah mungkin di masyarakat umum sudah banyak yang sedikit dan banyak mengenal ya, ada istilah namanya segera ke RS. Segera okay, ke RS itu apa? Se itu senyum. Senyum. Senyumnya itu aslinya bagus, ini jadi merot. Merot. Ya. Itu senyum ya. Senyum. Ya, jadi merot wajahnya, terus kesulitan menelan itu senyum ya. Senyum. Terus okay, segera. Ge itu gerak. Geraknya bagus, tiba-tiba separuh ini tidak bisa bergerak. Atau separuh ini lemes gitu ya. Terus ra itu rasa ya. Jadi istilahnya dia mengalami kayak misalnya semutan gitu ya. Okay. Tebal gitu ya, segera ya. Terus kalau yang Kemenkes itu kan memang segera ke RS. Kalau yang di internasional itu kan fast, jadi face, arm, kemudian speech dan time. Okay. Jadi wajah yang perot, arm itu lengan ya. Jadi ya, lemes separuh lemes gitu separuh ya. Terus kemudian fast ya. S-nya itu speech. Jadi speech-nya itu pelo, okay, sulit untuk ngomong gitu ya. Dan T-nya adalah time. Time itu adalah waktu secepat mungkin kita membawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi kalau kita mengenali adalah face, arm, speech, sama time gejalanya. Jadi face itu wajah yang perot, kemudian arm itu adalah lengan yang berat, dan kemudian adalah speech, yaitu bicara yang pelo, dan time adalah segera ke rumah sakit. Itu adalah tagline yang dipakai di internasional untuk mengenali pasien stroke dan segera untuk membawanya ke rumah sakit. Ya. Oke. Dok, itu kalau orang sudah kena stroke itu kan yang kita tahu kan selalu lumpuh separuh gitu ya. Lalu semuanya jadi merot dan segala macam itu. Ada gejala lain enggak yang seringkali muncul kalau orang terkena stroke yang okay, yang jarang kita kelihatan ini? Jadi kalau kita mengenal face, arm, speech, nah, memang ada gejala-gejala lain sebenarnya. Kalau gejala-gejala lain, kalau kita tadi ngomong misalnya, oh ya tangannya lemes separuh, mendadak. Tetapi ada juga yang gejala kebas. Jadi gangguan rasa. Jadi hemidefisit sensorik, jadi kekurangan atau defisit dari kemampuan merasa separuh. Itu salah satu menjadi tanda gejala stroke. Terus kemudian adalah penurunan kesadaran yang mendadak. Jadi tiba-tiba tidak bisa dibangunkan. Pasiennya tadi misalnya habis ngopi, baru duduk-duduk nih, makan pisang goreng. Biasanya saya tak tiduran dulu ya. Tiba-tiba nggak bisa dibangunkan. Nah, itu tanda stroke juga. Terus yang berikutnya adalah tiba-tiba pikun mau. Oke. Tiba-tiba pikun. Jadi istilahnya kalau tadinya baru makan bersama keluarga besar gitu ya. Terus tiba-tiba dia nanya, kamu tuh siapa ya? Nah, tiba-tiba tidak bisa mengenali anggota keluarganya. Ya. Ya, itu harus diwaspadai itu gejala stroke. Ya.
Yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan penglihatan. Jadi mendadak itu buta. Oh, sudden blindness. Ya. Oke. Atau mendadak rabun. Jadi tadinya penglihatannya jernih, bagus, tapi tiba-tiba penglihatannya susah. Gitu. Penglihatannya jadi kabur, jadi gelap kayak gitu. Jadi selain tanda tadi fast ya, face, arm, dan speech kita ya. Punya tanda tadi penurunan kesadaran yang mendadak, terus kemudian gangguan fungsi luhur atau pikun mendadak. Adanya kebas setengah badan yang mendadak dan adanya kebutaan yang mendadak. Saya pernah mengalami berjumpa orang yang stroke lalu tadi lupa semua ingatan itu yang terserang apanya Joko sampai lupa gitu. Oke. Pikun gitu. Ya. Jadi ini adalah stroke itu kan pipa tadi ya. Kita berbicara mengenai pipa. Otak kita itu ada pembuluh darahnya. Jadi kalau pipanya itu adalah pembuluh darah, maka otaknya adalah rumahnya, gedungnya. Nah, dari masing-masing gedung ini pastilah punya kamarmu. Kamar tidur, kamar mandi, gudang dan lain-lain. Jadi kalau otak kita diciptakan Tuhan itu dia punya dua bangunan besar, sisi kanan dan sisi kiri. Di masing-masing sisi dia punya ruangan sendiri-sendiri. Jadi dia punya tempat untuk mengatur dan memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Nah, di sini pada saat seseorang itu mengalami kepikunan mendadak, itu yang paling sering adalah yang terganggu adalah hemisfer sebelah kiri. Jadi gangguan otak yang sebelah kiri. Loh, kenapa kok kiri? Karena Tuhan menciptakan di sisi kiri kita itu penuh dengan kemampuan untuk mengatur fungsi kognisi. Fungsi kognisi itu apa? Misalnya atensi, memperhatikan orang lain. Kayak kita ngobrol ini kan, saya kan masih memperhatikan Romo kan, kok mungkin saya ngomong sana sini gitu kan. Ya, itu atensi. Yang kedua bahasa, bahasa itu adalah bagaimana kita bisa ngomong, bagaimana kita bisa lancar ngomong, bagaimana kita bisa paham pertanyaannya itu apa. Oh, kita bisa mengerti pertanyaannya, itu adalah bahasa. Yang ketiga adalah memori. Memori itu mengingat. Mengingat baik yang recent, baru aja. Misalnya Romo habis tanya saya, saya ingat pertanyaannya apa. Tadi pertanyaan pertama apa, saya masih ingat kayak gitu. Oh, tadi pagi saya makan apa. Itu adalah recent memory. Ya, jadi recent short memory. Kemudian memori yang jangka panjang. Oh, orang tua saya namanya siapa? Teman saya waktu SD itu namanya siapa? Itu adalah memori jangka yang panjang. Yang berikutnya adalah visuospasial. Visuospasial adalah mengenali benda. Ada juga orang yang stroke yang pada saat serangan dia tidak bisa mengenali benda. Dia tidak mengerti ini pensil apa ini pensil apa bukan ya. Oh, ini jam tangan, ini kayak gini kok jam tangan ya. Ada. Dan yang berikutnya adalah eksekutif. Eksekutif itu fungsi untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan, menghitung itu adalah fungsi eksekutif. Jadi ada orang stroke yang, Pak, Ibu, coba menghitung yuk. 100 dibagi 2. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Bahkan 2 tambah 2 kadang nggak bisa. Ya, mengurutkan tanggal Senin sampai Sabtu nggak bisa. Mengurutkan hari ya, mengurutkan bulan dari Januari sampai Desember nggak bisa. Ya, itu fungsi eksekutifnya terganggu. Ya. Satu lagi dok, saya berjumpa dengan orang stroke itu lalu gampang nangis gitu. Tapi juga ada yang tertawa gitu. Itu yang terkena sensor emosinya atau gimana? Gini, sangat sensitif itu ya. Ya. Kita harus membedakan dulu pada pasien dengan stroke ini pada saat menunjukkan gambaran menangis ya itu. Itu kita harus membedakan dulu. Ini pasiennya menangis ini memang bagian dari simptom stroke-nya. Ya. Menangis ini karena belum bisa menerima kondisinya. Kita harus dibedakan. Karena ada orang yang mengalami depresi pasca stroke itu kan bisa depresi memang bagian dari stroke-nya dan juga dia adalah depresi karena dia stroke. Ya, merasa dirinya kok saya seperti ini ya, gitu. Seperti tadi saya sampaikan ya di awal-awal. Orang baru 40 tahun, sukses-suksesnya mau. Mungkin sebentar lagi dia
misalnya CEO, direkso, gitu ya. direktur gitu ya, CEO gitu sebentar lagi, dia stroke, belum tentu perusahaannya akan mau melanjutkan dia sebagai CEO kan gitu kan. Nah itu kan dia ada merasa dirinya gagal, ada merasa dirinya kok seperti ini, merasa dirinya tidak bisa menerima, dia merasa kenapa kok saya, sering menjadi kenapa kok saya gitu ya. Jadi dia akan merasa jatuh dalam keadaan yang sedih. Otomatis orang-orang seperti itu akan irritable kan mo, jadi mudah tersinggung, mudah marah, jadi terus dia lebih cenderung menarik diri dari lingkungan. Tapi seperti yang tadi Romo ngomong, ada juga memang yang pasca stroke dia ketawa sendiri, bisa ketawa, baru ketawa terus nangis, ya itu namanya forced crying atau pseudo bulbar affect. Itu memang adalah salah satu gejala dari sisa dari stroke-nya. Sisa dari stroke-nya. Dia bagian dari penyakit stroke yang mengenai suatu ruang tertentu di otaknya tadi gitu. Jadi memang ada orang-orang yang pasca stroke yang mengalami gambaran seperti ini. Nah, yang sekarang saya jadi ngeri itu kan stroke itu serangan itu ya, mendadak. Tapi benar-benar enggak bisa dideteksi. Misalnya seminggu sebelumnya atau gitu udah ada gejala-gejala gitu, nggak bisa dideteksi ya? Hampir sebagian besar tidak. Tapi ada juga beberapa kasus yang sebenarnya beberapa seminggu sebelumnya itu pasien ini sudah mengalami gejala tetapi membaik dengan sendirinya, berjalan singkat misalnya 15 menit atau 30 menit terus kembali sempurna, tetapi orang-orang itu cuek. Itu namanya stroke sepintas, TIA, transient ischemic attack, jadi stroke sepintas. Pada saat kondisi itu sebenarnya seseorang harus sangat-sangat amat waspada, karena itu, karena TIA itu akan menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke. Jadi kalau kita mendapatkan teman, kerabat, saudara yang ngalamin itu harus segera ke rumah sakit, karena ada something wrong di otaknya. Jadi seperti tadi yang ngomong, Tuhan itu selalu menciptakan tubuh itu bisa memperbaiki diri, tapi tidak semuanya apabila lingkungannya tidak diciptakan dengan bagus. TIA itu pembuluh darahnya buntu mo, tapi kan tubuh berusaha untuk menyelesaikan. Itu bisa terselesaikan oleh tubuh pada saat itu. Pembuluh darahnya terbuka lagi karena dia gumpalannya terpecah. Jadi terbuka lagi gitu. Otomatis dia akan kembali simptomnya baik. Tidak ada, gejalanya akan pulih sempurna. Tapi itu harus waspada karena berarti something wrong di pembuluh darah itu. Ada sesuatu yang harus segera dilacak. Ada sesuatu yang segera harus kita perbaiki. Nah dok, sekarang kalau ada orang terkena stroke dan kita ada di dekatnya, dan terutama keluarga ya biasanya ada dia di tengah keluarga. Sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang stroke di dekat kita gitu. PPPK-nya lah itu. Kita kalau sebagai orang awam tidak banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Yang pertama terpikirkan adalah harus segera ke rumah sakit. Tetapi kalau misalnya mau dikeroin dulu apa mau minum teh hangat dulu, diblonyo dipijet-pijet, ada mau ditusuk jarinya pakai jarum itu tidak perlu dikerjakan, tidak ada manfaatnya. Kalau pasiennya stroke, bajunya sangat ketat, dilonggarkan saja, segera bawa ke rumah sakit. Kenapa kok segera dibawa ke rumah sakit? Kenapa kok segera ke bawa ke rumah sakit? Karena di 4,5 jam pertama dari serangan itu merupakan golden time. Itu golden time. Banyak yang bisa kita kejar mau di situ. Terutama pada stroke sumbatan. Stroke sumbatan memegang 85% kasus stroke. Pada saat pasien itu datang di onset kurang dari 4,5 jam. Misalnya dia datang di 1,5 jam. Ada ya yang keluarganya aware sekali, 30 menit sudah sampai di rumah sakit gitu ya. Itu kita bisa kerjakan CT scan, kita bisa kerjakan lab, lalu kita lakukan namanya trombolisis, yaitu pembelian RTP ya, recombinant tissue plasminogen activator. Itu merupakan adalah terapi utama pada stroke sumbatan, di mana
obat itu dipakai untuk membuka sumbatan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang tadinya buntu segera terbuka, dan otak yang harusnya mendapatkan darah ya, dalam darah yang bagus, jadi oksigennya bagus, itu segera akan kembali. Kembali mendapat aliran darah, sehingga gejala stroke yang tadinya muncul itu dapat setidaknya adalah membaik ya, kita ngomong membaik gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada sisanya, tetapi kita berharap dengan melakukan trombolisis itu, maka kita dapat memberikan seseorang itu adalah pertolongan yang terbaik. Terbaik. Itu kuncinya adalah 4.5 jam. 4.5 jam. Ya. Ya. Inilah yang kadang-kadang menjadi sulit ya, karena di masyarakat awam tadi sulit. Masih keroan dulu mau. Kemudian karena tidak wedang jahe dulu mau. Wedang jahe dulu mau, terus kemudian blunyo dulu gitu ya. Lewat ternyata sudah 6 jam. Ya, ya. Kadang-kadang sudah tadi malamnya gitu. Ya. Nah, itu kan menjadi ya kita tidak akan banyak yang bisa kita perbuat kan gitu pada saat itu. Padahal kalau datang di 4.5 jam itu merupakan golden time. Ya. Itulah yang dikejar gitu lah. Ya, jadi kalau para pemirsa sekalian itu menemukan keluarga, kemudian saudara, teman mengalami gejala stroke, ya gejalanya mendadak itu segera. Tidak ada yang bisa dilakukan di rumah, tidak ada yang perlu dilakukan di rumah. Yang perlu dilakukan adalah segera bawa segera ke rumah sakit. Ya, okay. Nanti rumah sakit akan segera menganamnesis, mendiagnosa apakah ini stroke atau bukan. Kalau stroke di durasi golden time ya, yaitu 4.5 jam, maka kita bisa menolong dengan memberikan trombolisis. Baik dok, ini pikiran saya sendiri ya. Saya itu dulu nggak pernah mendengar istilah orang zaman dulu itu sakit stroke gitu, kena stroke gitu. Tapi itu kan akhir-akhir ini mendengar banyak orang stroke, dan ini menjadi penyakit yang mengerikan di zaman ini. Yeah. Nah, pertanyaan saya ini rada konyol ya. Dulu itu apa nggak ada stroke, atau memang sebetulnya ada tapi nggak ada namanya, atau sebetulnya ini memang benar-benar penyakit orang modern ya? Okay. Dulu ada mau, dulu ada stroke. Cuman dahulu saat ini faktor risikonya itu menjadi banyak. Oke. Okay. Ya, dulu ada diabetes, tetapi tidak sebanyak sekarang. Dulu ada penyakit jantung, tapi tidak sebanyak sekarang. Ya, dulu ada hipertensi, tetapi tidak sebanyak sekarang. Ya, diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi itu kan faktor risiko stroke ya. Dan kita ketahui penyakit-penyakit kronis itu salah satunya berhubungan dengan lifestyle. Lifestyle, pola ya, hidup. Pola hidup, okay. Ya. Pola hidup zaman dulu mungkin beda ya, Mo ya. Dulu itu kemana-mana naik sepeda, sehat, jalan gitu ya. Sekarang kita geser gedung aja naik mobil mau. Ya, naik mobil, jalan, lift ya toh. Jadi apalagi pandemi ya mau. Pandemi ini kan membuat semua orang itu tidak banyak melakukan aktivitas di luar. Otomatis di rumah. Di rumah itu akan cenderung mungkin Romo sekarang akhir-akhir ini sering dengin. Namanya sedentary living. Orang yang mager. Malas gerak. Males gerak. Rebahan. Ngezoom rebahan, nggak ya, olahraga. Walaupun di rumah itu kan sebenarnya kita bisa olahraga ya, misalnya sepeda statis atau senam di YouTube itu kan ada ya, misalnya 10 menit, 15 menit itu kan tetap harus bergerak, membersihkan rumah harus bergerak kan. Tapi kan ada sekarang trennya itu sedentary living, mainan HP, scroll smartphone, ya, gitu. Nonton ya drama Korea lama gitu ya. Nah, seperti penggemar itu. Drakor ini. jadi hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat berujung di lifestyle yang jelek. Ya. Berujung di penyakit-penyakit kronik yang makin banyak ya. Akhirnya pada akhirnya adalah stroke. Stroke dan faktor resiko ini hanya masalah sebab dan akibat. Kalau tidak ada sebabnya, tidak akan ada tidak akibatnya. Oke. Okay. Ya. Baik. Jadi kenapa stroke makin banyak ya? Karena yang pertama memang gaya hidupnya gaya akan hidup. Berubah. Nah, iya. Nah, sekarang pola hidup apa yang membuat orang benar-benar sehat dan seminim mungkin itu ya memang terhindar dari stroke ini ya.
Yang pertama adalah kita harus gerak. Gerak ya. Ya, okay. Jangan mager. Jangan mager dan hindari namanya sedentary living. Sedentary living itu duduk-duduk, mainan handphone, ya. YouTube, apalagi Netflix, drama Korea, wah itu ya. Nah, kita itu harus ada mager. Boleh, tapi kita harus ada kontrak waktu untuk bergerak. Bergerak. Ya. Oke, kita olahraga, misalnya sepeda statis, kita senam atau skipping atau apa? Atau nonton drakor sambil lari. Boleh. Bagus itu malahan. Ya. Nah, jadi harus bergerak ya. Yang berikutnya adalah check up. Ya. Oke. Okay. Orang Indonesia itu tidak familiar dengan check up ya. Hanya sebagian kecil aja porsinya. Okay. Tapi sebenarnya kita membutuhkan check up. Check up itu adalah agar kita tidak kecolongan loh. Mm-hmm. Jangan nanti pada saat tua, baru tahu, oh ternyata tuh aku sakit diabetes loh. Mm-hmm. Ya, karena check up itu berkala. Di bawah 40 tahun ya kalau bisa setahun sekali. Setelah 40 tahun kalau bisa setahun dua kali. Yeah. Nah, check upnya faktor risiko, kolesterol, kemudian gula, kemudian asam urat, fungsi ginjal dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kita membutuhkan check up. Yang ketiga adalah olahraga. Okay. Ya, jadi kita harus olahraga yang teratur. Betul. Dan yang keempat adalah pada saat kita mengalami kondisi yang misalnya sudah sakit ya mau, adalah kita memang memiliki hipertensi, kita memiliki diabetes, harus kontrol. Okay. Jadi itu harus terkontrol. Itu saya semua yang betul. Waduh, harus kontrol mau. Dan pemirsa sekalian, kalau memiliki hipertensi, memiliki gula, diabetes ya, gula yang tinggi, kalau bertemu dengan dokter yang merawat atau yang memberikan obat, itu saya biasanya adalah si pasien harus tahu targetnya apa. Orang hipertensi itu targetnya apa? Romo misalnya hipertensi, targetnya apa Mo? Target obatnya apa? Romo pernah tahu nggak? Apa targetnya ya turun tensinya? Turun berapa aja. Mau? Ya dulu saya normalnya kan misalnya 124-90 gitu ya. Okay. Harus sampai ke situ, tapi kayaknya kalau udah hipertensi nggak bisa sampai segitu ya. Bisa mau? Bisa ya. Bisa. Okay. Ya. Targetnya itu kalau hipertensi di bawah 140-90 kecuali dia menderita diabetes harus di bawah 130. Oke. Okay. Jadi kalau mau kita berobat tuh kita harus punya target. Okay. Targetnya apa? Jadi harus tanya dokter. Dokter, saya ini minum obat hipertensi, targetnya apa? Dokter, saya ini minum gula, targetnya apa? Okay. Nah, target itu penting. Betul. Ya, jadi kalau punya penyakit kronis, semuanya harus terkontrol baik. Terkontrol, ya. Dan yang kelima adalah diet. Diet. Makanannya itu makanan. Ya, okay. Kita itu kan kadang-kadang mungkin malas masak ya, Mo. Semuanya instan ya, instant. Gampang junk food. Oh, ya. Semua bisa digojekin. Ya, semua digojekin, tapi kalau gojeknya sehat, mau catering diet pantai rapi ya boleh-boleh aja. Boleh, kan itu catering sehat. Catering pantai rapi bagus ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita makannya junk food itu kan juga nggak bagus. Oke. Okay. Saya rasa zaman dahulu itu tidak terlalu banyak junk food. Ya. 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 Semua sayur-sayur sehat ya, gitu ya. Jadi zaman dulu kan merawat dan segala macam. Semua zaman dulu kan mungkin masak ya, Mo ya. Masak. Semua ke pasar, membeli, memasak di rumah. Sekarang kan enggak, semuanya instan. Ya. Kita membeli kadang-kadang frozen food dan lain-lain itu. Semuanya pengennya mudah cepat karena mungkin akhir-akhir ini sibuk, tidak banyak waktu gitu. Lah, dari pola makan inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Makanya harus menjaga diet ya, jadi menjaga konsumsi bahan makanan itu memang yang baik gitu. Dan mungkin kalau butuh ahli gizi, butuh dokter gizi, ya kita harus konsultasi. Okay. Ya. Baik dok, sekarang kan saya tuan mendengar dokter Estras ini ahlinya ahli soal stroke dan di Pantirapa ini sampai dapat award, apa ini Pantirapa itu saya lupa namanya. Angel Award dan apa ya, penyelenggara stroke, unit stroke yang oke okay lah ya, yang bisa menyelamatkan banyak orang lah dengan center ini.
Nah sebetulnya ini apa award apa? Lalu yang kedua, kalau ada orang stroke ke panti rapi itu diapain sama dokter? Bisa hidup ini? Kalau ahlinya ahli stroke itu kelebihan. Jadi gini, memang benar mau kami habis menerima Angel Award ya untuk tahun 2022 quarter 1 dan quarter 2. Kami mendapatkan yang gold ya. Okay. Angel Award ini adalah suatu penghargaan dari World Stroke Organization ya. Jadi di dunia itu bahwa kami bisa menyelenggarakan trombolisis dengan door to needle, yaitu jadi pasien dari masuk sampai akhirnya dia mendapatkan trombolisis itu cepat. Ya, dia kurang dari 60 menit ya, cepat. Sehingga maka kami berhasil mendapatkan itu dalam pelayanan sehingga akhirnya kami diberi penghargaan Angel Award tadi gitu ya. Nah, apa yang dilakukan pasien stroke di panti rapi? Yang pertama, yang jelas ditolong. Wah. Ditolong ya. Nah, sebelum sampai cerita lebih lanjut, gimana kalau saya sekarang lihat dokter in action? Jadi melihat tempat dokter bekerja, boleh. Lalu apa yang diapain, lalu dokter menjelaskan di situ. Boleh ya? Boleh. Oke, okay, guys, kita akan bersama dokter Edras keliling ke tempat beliau ini bekerja, mencoba menyelamatkan nyawa banyak orang yang terkena stroke. Oke, dok. Oke, kita berangkat. Kita sekarang berada di ruang fisioterapi di Rumah Sakit Panti Rapi ya. Jadi seperti saya tadi katakan bahwa stroke itu membutuhkan tim. Jadi stroke itu nggak bisa dokter Estra sendirian dan dokter saraf sendirian nggak bisa. Kita butuh tim. Jadi dari mulai sejak di IGD sampai nanti pasien pulang dan kemudian rawat jalan kita membutuhkan tim. Salah satu yang menjadi tim kita adalah bagian rehabilitasi medik ya. Jadi kita saat ini berada di ruangan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Panti Rapi. Jadi rehabilitasi medik pada pasien stroke itu sangat penting, terutama tadi mungkin kita sudah tahu ya bahwa fisioterapi atau mobilisasi secepatnya itu sudah bisa dilakukan sejak di ruang rawat, di unit stroke sendiri. Tetapi juga tetap harus dilanjutkan pada saat pasien ini pulang dan kemudian dirawat jalan. Karena 6 bulan pertama itu menjadi penentu bagaimana si pasien itu dapat dipulihkan atau mengurangi kecacatan pasca stroke-nya. Oke, sudah bersama saya di sini teman saya yaitu Dr. Amelia, dokter spesialis rehabilitasi medik. Di sini akan mengenalkan pada pemirsa sekalian bagaimana apa yang akan dilakukan teman-teman di rehab medik untuk pasien stroke di Rumah Sakit Panti Rapi. Baik, terima kasih Dr. Esdras. Baik, saya Dr. Amelia. Saat ini kita berada di ruang rehabilitasi medik. Jadi kami di tim rehabilitasi medik sendiri ini juga membantu dalam pelayanan dan perawatan pasien stroke sejak dimulai dari ruang stroke unit yaitu pada fase akut. Jadi sejak dirawat pun untuk dari kami juga sudah dimulai. Kami sendiri ada beberapa, terdiri dari tim fisioterapi, okupasi terapi dan juga terapi wicara. Jadi pada saat pasien masih dirawat itu pun kita sudah mulai masuk untuk nanti mulai membantu mobilisasi pasien, kemudian juga nanti untuk membantu dalam pelatihan, melatih pasien menggerakkan tangan dan kaki dan juga apabila ada problem yang lain itu kami juga akan membantu, dengan harapan memang pada fase akut itu kita lakukan supaya tidak menjadi komplikasi yang lebih lanjut ya. Kemudian setelah itu, setelah dari tim saraf menyatakan sudah
stabil, sudah boleh pulang, itu pun juga tetap prosesnya rehabilitasi untuk stroke pun juga harus tetap dilanjutkan ya. Itu nanti pasien di dengan settingan rawat jalan, jadi nanti pasien akan dibawa ke ruang-ruang kami, salah satunya di sini di ruang gym, gymnasium fisioterapi. Itu untuk membantu nanti pasien-pasien yang masih ada kelemahan anggota gerak atau masih ada gangguan dalam berjalan, mobilisasi, seperti itu nanti kami bantu di sini. Dan juga selain di ruangan ini kami juga menggunakan beberapa modalitas, jadi seperti pemanasan, kemudian juga nanti ada stimulasi listrik, elektrik, seperti itu. Itu juga tujuannya nanti untuk membantu pasien-pasien apabila memang masih ada kekakuan ya, spastisitas stroke itu, nanti kita bantu. Selain dari fisioterapi, seringkali ya pasien stroke itu kan tidak hanya kelemahan anggota gerak, kadangkala ada juga gangguan bicara, kemudian juga gangguan menelan, seperti itu. Itu nanti kami bantu dengan tim di terapi wicara. Terapi wicara itu nanti ya tidak hanya bicara ya, biarpun kelihatannya hanya terapi wicara. Itu nanti kita bantu pasien untuk melatih bagaimana caranya dia harus menelan, atau nanti kita bantu dengan beberapa alat-alat di sini, seperti itu. Itu untuk dari terapi wicara. Kemudian nanti juga kita punya satu tim, ini okupasi terapi, occupation. Jadi ini memang istilahnya kita bantu pasien untuk bisa kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari, minimal itu. Dan akan sangat bagus lagi jika bila pasien stroke itu nanti bisa kembali untuk berokupasi, melakukan pekerjaannya sebelum stroke itu. Jadi nanti itu kita bantu semua. Jadi memang kita di sini memang berusaha untuk men-treatment, melakukan perawatan pasien stroke secara holistik. Jadi tidak hanya dari sejak pasien gawat-gawatnya fase stroke akut itu, tapi kita juga berusaha untuk membantu pasien agar nantinya bisa kembali ke aktivitasnya dia sebelum sakit. Kemudian juga untuk nanti kita bantu dia untuk kita arahkan juga keluarganya untuk bagaimana melakukan latihan-latihan yang diperlukan di rumah, seperti itu. Ya, mau sekarang ini kita berada di instalasi gawat darurat ya, IGD. Ini IGD Rumah Sakit Manterapi, jadi pasien yang stroke akut pertama kali akan masuk ke IGD. Di sini adalah kita yang bekerja keras untuk mengejar 4,5 jam dari golden period, di mana nanti di sini pasien akan distabilisasi dulu, lalu dilakukan ambil darah, pengecekan laboratorium, dan juga untuk CT scan. Nah, setelah semuanya hasilnya didapat dan memang menjadi kandidat untuk dilakukan trombolisis, di ruangan inilah pasien akan dilakukan trombolisis. Jadi 4,5 jam yang golden time itu, ya ini adalah yang menentukan. Jadi ini adalah pintu gerbang dari bagian keselamatan pasien. Jadi ini pintu gerbang di mana seorang pasien itu sedang diperjuangkan untuk hidup, diperjuangkan untuk tidak cacat. Itu. Jadi inilah di IGD. Pasien setelah dari IGD selama fase akut 3 hari pasien dirawat di unit stroke, itu monitoring untuk kondisi pasien. Untuk fase akut itu kita biasa monitor selama 3 hari mo. Kita monitoring ke pasien itu sesuai scoring mo. Jadi scoringnya itu EWS.
kita monitoring tanda vital. Tanda vital itu ada tekanan darah, nadi, dan lain sebagainya, dan status neurologis. Itu minimal 4 jam sekali kalau scoringnya itu baik. Kalau misalnya scoringnya itu berat, kondisi pasien itu berat, itu bisa sampai 1 jam atau setengah jam sekali mau gitu. Kemudian perawatan di unit stroke itu kita selain memantau tanda vital dan status neurologis, kita juga pendampingan ke pasien. Karena pasien itu pasti akan berubah pola hidupnya setelah terkena stroke ini mau. Karena pasti pasien ada yang kelemahan, terus ada yang sulit bicara, jadi pasti pasien itu akan kepikiran, stres gitu mau. Jadi kita itu pendampingan ke pasien. Kemudian di stroke unit itu kita juga melakukan mobilisasi ya mau. Mobilisasi itu dilakukan sedini mungkin. Untuk fase akut biasanya dilakukan untuk miring kanan dan miring kiri itu selama 2 jam sekali. Kemudian kita melakukan kebersihan oral higien. Kebersihan oral higien itu jika pasiennya itu bisa melakukan sikat gigi sendiri, itu kita lakukan setiap 12 jam sekali. Kalau misalnya pasien itu bed rest, terus tidak sadar, perlu kita bantu, itu kita lakukan dengan cairan pembersih khusus, itu setiap 4 jam sekali. Gitu. Jadi kita pantau pasien itu di dalam ruangan stroke unit itu 24 jam. Iya, keluarga itu menunggu di luar. Kalau kami sebagai perawat, ketika melihat pasien itu dengan status neurologis misalnya kelemahan, itu sebenarnya kita harus berempati ya, Mo. Karena di situ pasti pasien itu akan kepikiran dengan kondisinya. Misalnya juga bapak-bapak masih punya anak-anak kecil gitu, pasti juga akan pikiran gitu, Mo. Kalau sukanya di situ kita lebih ke pendampingan ya. Untuk terapi-terapi kita kan kolaborasi dengan dokter, terus kolaborasi dengan fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi gitu. Kalau dari perawat, kita merawat di situ untuk pasien itu sebenarnya karena mendampingi pasien dalam kondisi-kondisi akut gitu. Jadi pasti pasien itu akan drop. Ya udah kita ajak komunikasi saja, ditanya kabar gitu, pasien pasti sudah tenang ayam gitu mau. Misal pasien dalam memang kondisi sangat depresi, sangat stres, biasanya kita kolaborasi juga dengan bidang pastoral medik mau. Gambaran tentang stroke itu sekarang menjadi jelas ya, dan pola hidup yang sehat itu saya kira yang penting ya. Betul. Terima kasih dok atas waktunya kasih. Dan kita boleh jalan-jalan melihat para suster. Terima kasih. Terima kasih sudah sampai berkunjung. Sampai jumpa nanti dan semoga jumpa dalam kondisi sehat semua. Ya, kita jumpanya sehat-sehat aja mau. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Guys, itu tadi perjalanan Moti V di unit stroke Rumah Sakit Panti Rapih. Ingat pesan Dr. Esdras, jangan pernah mager. Teruslah bergerak, berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Demikian perjalanan Moti V di Rumah Sakit Panti Rapih di unit stroke. Kita berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya.